السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وثناء لك يا الله صلاة وسلاما لك يا حبيب الله وعلي آلك وأصحابك يا خير خلق لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم ليوم القيامة <سؤال> رضي الله <سؤال> عنها واللهم <سؤال> الفادحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين نبدأ عليهم والمغضب عليهم والضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى، آل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة. لقضاء ديوننا، لقضاء حاجاتنا من هواج الدنيا والآخرة، يسير أرزاقنا حلالًا طيبًا مباركًا كثيرًا واسعًا. لصحة جسدنا، وقلوبنا لشفاء أمراضنا، ظاهرًا بعضنا، لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام، ولمنافعنا لمصالحنا، لأهل بيتنا وأولادنا، وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الله يا منهم عز الاسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة اوليائك يا الله باسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. المغضب عليهم ولا الضالين آمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين ومن لقاء كل امرئ دن Karena perjumpaan dengan setiap orang tak kulu makan engkau sya'an kepada sesuatu. Wa minik tironika. Dan karena kebersamaanmu bikul dikorinin dengan setiap kawan. Tak kudu mengambil engkau sya'an kepada sesuatu. Wa inda masara, kau kabun dan manakala jadi kau kabun apa suatu bintang atau planet korinan ialah kawan dia kau kabin bagi suatu bintang yang lain ya tawalladu maka beranak atau lahir syai'un apa sesuatu bila jidalin dengan tanpa adanya perdebatan min hadhal iqtaran dari adanya perkawanan ini kita Makan sesuatu yang baik akan melahirkan tindakan dan perilaku yang baik, sedangkan makan sesuatu yang buruk akan melahirkan tindakan dan perilaku yang buruk. Nah, makanan asli kita itu adalah cahaya Allah atau petunjuk, itu makanan asli kita manusia. Berarti ini menunjuk kepada dimensi rohani kita. Rohani kita itu eksis sehat, tegak dengan mengkonsumsi cahaya Allah. Sementara ketika yang lebih mendominasi jasad kita, maka yang akan dimakan, istilah Maulana Rumi itu adalah ulat bumi yang akan dimakan itu adalah keburukan demi keburukan. Nanti outputnya, perilakunya itu juga keburukan. Keburukan. Nah, ini tidak saja berkaitan dengan sesuatu yang dikonsumsi, yang dipahami itu ya. Tidak. Misalnya begini ya. Agama itu kan bagus. Tapi kalau menelannya salah, nanti outputnya itu adalah tindakan-tindakan yang destruktif, agresif. Tindakan-tindakan yang justru Merusak dengan sesama dengan orang lain Padahal agamanya bagus Di dunia ini Mana ada agama yang menganjurkan Kejelekan, keburukan, kemungkaran Kan tidak ada Tapi karena menelannya itu keliru Maka kemudian yang lahir Adalah tindakan-tindakan yang destruktif itu tadi Sama kita makan apa saja itu ya nanti akan bisa merusak pencernaan kalau asal nasir ya sama lele telan sama tulang-tulangnya itu kan nanti rusak ini ya kalau sudah rusak pencernaannya itu itu nanti layar tindakan-tindakan yang sesungguhnya menyakiti diri sendiri juga bisa membuat repot orang lain jadi karena itu di samping berkaitan dengan sesuatu yang kita konsumsi, juga berkaitan dengan cara bagaimana kita mengkonsumsinya, benar atau tidak, ada orang yang jahat, misalnya orang buruk, berkawan dengan orang baik. Boleh jadi, bukan terutama untuk ukuran kebaikannya, tapi bisa mengerjakan keburukan apa orang ini, kan? padahal kawannya orang baik. Ya. Tapi ternyata, si jahat ini justru semakin mempersubur keburukan-keburukannya. Orang-orang munafik di zaman Nabi berkawan dengan orang beriman. Tapi bukan dalam rangka bagaimana menciptakan ahlak yang terpuji di antara mereka. Orang-orang munafik itu berkawan dengan orang beriman. Keuntungan apa yang bisa mereka dapatkan? Mungkin bisnis, mungkin bisa menipu, dan lain semacamnya. Jadi, karena itu kita dekat dengan siapa, dekat dengan apa, bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan kalau cara kita benar. Dan dekat dengan siapa atau dengan apapun, bisa tetap buruk kalau memang caranya tidak benar. Nah, kita berjumpa dengan siapa, ya? Itu akan bisa melahirkan apa? Jadi, apa yang bisa kita ambil, faedah apa yang bisa kita dapatkan lewat perjumpaan, lewat perkawanan dengan siapa? Nah mestinya yang kita terapkan adalah kun mustafidan, kulla ziyadatan Mestinya kita berjumpa dengan siapa itu, dengan siapa saja, yang kita dapatkan mestinya faidah. Jadi faidahnya dekat dengan orang ini, dengan orang itu. Dengan sana, dengan sini, apa faedahnya? Nah, kalau kita betul-betul jeli, kita akan mengambil manfaat dari kedekatan kita dengan siapa saja. Dan kita berusaha untuk tak tertulari keburukan-keburukan siapa saja. Itu yang disebut dengan kun Mustafidan, kulayumin Ziyadatan. Maka karena itu, hati-hati. Jangan sampai yang lebih terutama kita kula itu adalah keburukannya, jangan. Yang terutama kita kula itu adalah kebaikan-kebaikannya ya. Anggap misalnya kita berdekatan dengan bunga mawar, ya kita kulaan keindahan dan harumnya bunga mawar itu. Kalau durinya nggak usah kulaan saya kira ya. <guluh> nah itu kita dekat dengan siapa terus ambil kebaikannya. Nah, dari perkawananmu dengan setiap orang kau bisa mengambil sesuatu. Mengambil sesuatu. Berarti begini, cahaya Allah Taala itu yang merupakan makanan pokok dimensi rohani setiap manusia itu bisa didapat di siapa saja, bisa didapat di apa saja. Jadi, tinggal tergantung kejelian kita, kecekatan kita untuk mengambil cahaya Allah, petunjuk Allah Ta'ala lewat apa saja. Bahkan, para sufi itu dalam mereka yang sangat jenius untuk mendapatkan cahaya Allah Ta'ala. Mereka bisa berkawan dengan siapa saja, tetap mendapatkan kebaikan. Kenapa yang mereka terapkan itu tidak saja mengambil kebaikan secara langsung, mereka itu menerapkan menerapkan laku mafhum muhalafat. Artinya apa? Kalau orang itu yang dijadikan kawan itu getol dan militan dalam keburukan, si sufi ini mengambil hikmah kemudian. Kenapa aku kok tidak getol dalam kebaikan? Oh, -orang ini dalam keburukan saja getol. Kenapa kok aku tidak dalam kebaikan yang getol? Para sufi itu mengambil banyak faedah dari orang-orang yang jahat, tapi dengan cara mengambil kebalikannya. Contohnya ya, malam-malam, jam segini, dini hari, pas gerimis-gerimis maling-maling itu tetap berangkat. Malah memang senangnya berangkat di saat-saat di yang seperti itu. Nah si Sufi itu kemudian ngambil pelajaran. Aku saja di jalan cinta ilahiyat. Kenapa kau tidak memiliki semangat seperti si maling itu? Ya. Nah tetap dengan orang yang sebur apapun, tetap mengambil kebaikan. Itu modelnya para sufi, Itu ketika mata batin mereka nyalang untuk menemukan cahaya Allah Ta'ala lewat segala sesuatu. Sebab tidak ada apapun kecuali di situ ada cahaya Allah kalau kita pandai untuk bisa mendapatkannya. Ini nah, bintang di sini disebutkan, bintang ketika bergaul dengan bintang akan lahir adanya ketercerahan yang lebih dari sebelumnya. Ya. Apalagi memang orang baik-baik, berkawan dengan orang baik-baik, akan semakin kuat aura kebaikan di situ. Um, para sufi mendekati orang buruk, orang jahat saja mendapatkan kebaikan. Apalagi yang baik berkumpul dengan yang baik, makin kuat di situ aura keilahian, makin kuat cahaya Allah Ta'ala yang bisa terus dikembangkan oleh adanya persahabatan ini. Nah ini harus menjadi menjadi adanya semangat, menjadi girah di dalam batin kita untuk Menciptakan adanya perkawanan, bagaimana bisa berkawan ini dengan itu dan lain sebagainya, dan bagaimana bisa menemukan kristal-kristal kebaikan, menemukan adanya tindakan-tindakan terpuji, dan itu kemudian diimplementasikan, diaktualisasikan di dalam kehidupan, terus begitu. Jadi tugas kita itu adalah terus terus. kulaan terus menerus, kulaan terus menerus nanti hasilnya kita sebarkan bagi kehidupan ini loh hasilnya kualan kebaikan terus sebarkan kepada siapa saja ketika kita berjumpa sebarkan sebarkan kebaikan tanda-tandanya apa perdagangan rohani kita itu mengalami kemajuan sebab dalam perkara ini Allah juga menyebutkan dalam konteks perdagangan innalash taro minal mu'minina anfusahum ba'amalahum biannallahu muljana. Jadi Allah taala memberi membeli jiwa orang beriman, harta benda yang dimiliki oleh orang beriman dibeli dengan surga. Karena Allah pembelinya, maka harganya harganya sangat mahal. Jadi, kita sebenarnya kan kita bisa menjual apa sama Gusti Allah. Wong seluruh kebaikan hakikatnya adalah Allah yang melakukan lewat kita. Lalu terus dijual kepada Allah. Sama saja dengan kita dikasih barang sama seorang dijual lagi sama yang ngasih itu. Tak jual. Sama yang ngasih itu dibeli mahal pula. Dari saking apa? Kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Dibimbing kita oleh Allah kepada kebaikan. Setelah kebaikan itu dikerjakan dengan kekuatan Allah Ta'ala pula. Kemudian dibeli oleh Allah semahal mungkin. Jadi makanya berkawan dengan Allah itu paling menguntungkan di dunia ini nggak ada yang lebih menguntungkan ketimbang berkawan dengan Allah <tuh> jadi ini yang disebut dengan apa transendensi perkawanan. perkawanan jadi dan berkawan dengan Allah itu bisa tidak secara langsung artinya apa kita menemukan dimensi-dimensi keilahian pada setiap orang nah, itu berkawan dengan Allah Taala tidak secara langsung secara langsung misalnya kita melakukan zikir kita melakukan musyahadah, kita melakukan perenungan, dan kita makin merasakan akrabnya diri kita, hangatnya persahabatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Maulana Rumi itu ngajak kepada kita untuk semakin berkualitas perkawanan kita dengan Allah Ta'ala secara langsung maupun secara tidak langsung. Makanya di sini disebutkan mestinya apa? Ketika bintang berkawan dengan bintang, planet berkawan dengan planet, mestinya apa? Ya tawalladu syai'un bila jidahlin. Akan lahir sesuatu tanpa harus adanya debat dan cingcong. Artinya mestinya secara otomatis kita memproduksi kebaikan lewat adanya perkawanan kita dengan siapa saja. Mestinya secara otomatis. Itu jiwa yang sudah dewasa, rohani yang sudah matang, jadi bergaul dengan siapa saja.